75% penyertaan dari luar negara menjadikan Royal Pahang Billfish International Challenge di Rumpin kekal menjadi sukan memancing utama dalam negara sejak 2004. Penganjuran bersama Pejabat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia Negeri Pahang dan Kerajaan Negeri melalui agensinya Lembaga Pembangunan Kioman serta agensi-agensi kerajaan dan swasta turut menarik penyertaan baharu antaranya Filipina, Jepun dan Thailand. Menurut Pengarah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia Negeri Pahang, Dato' Idrus Yahya, dengan penganjuran yang memasuki edisi ke-14 itu, ia berjaya menjana pendapatan ekonomi setempat dengan 15 hingga 20 juta ringgit setahun. Tambahnya, kemasukan pelancong di daerah tersebut terutama pada musim ikan layaran bermula April hingga November merancakkan lagi ekonomi tambahan buat penduduk setempat. Beliau ditemui selepas majlis pelepasan peserta yang disempurnakan pemangku Raja Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah di JT Pantai Bernas Rumpin. Penganjuran kali ini lebih menarik dengan penyertaan baginda sebagai peserta bersama 75 peserta lain dengan 25 bot dilepaskan pada pukul 8.30 pagi tadi.